Untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, Koramil 415 Strip 11 Jambi Timur, Jumat pagi, menggelar sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan didampingi Babinsa Kecamatan Jambi Timur, Komandan Koramil 415 Strip 11 Jambi Timur, Mayor Infantri Asrul Sani Rashid memberikan pelajaran singkat kepada puluhan siswa-siswi yang mengikuti sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan. Dalam pelajaran singkatnya, Komandan Koramil 415 Strip 11 Jambi Timur, selain memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, juga mensosialisasikan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang berperan penting menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita yang untuk melanjutkan ya, generasi kita ke masa depan. Salah satunya kita memberikan contoh ataupun bentuk kegiatannya TNI. Pergaulan bebas, ya, zaman sekarang banyak pergaulan bebas yang tidak bisa terkendalikan kepada kehidupan ya, generasi-generasi muda kita. Jadi banyak yang terpengaruh dengan ya, obat-obatan, mengenai narkoba, ya, diiming-imingan satunya perjanjian dengan keadaan kerja. Jadi kita sangat mengantisipasi hal itu terjadi kepada generasi-generasi penerus kita. Demikian maka itu kita melaksanakan kegiatan ini memberikan wawasan kebangsaan ya, kepada anak-anak sekolah kita di tingkat SLTP dan tingkatnya SLTA. Kegiatan sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan diakhiri dengan foto bersama dengan para siswa yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan dan pihak sekolah. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.